apaan ya? Tahu. Mungkin bapak kamu yang suka nebang kayu. Terus jangan ngira dong. Tapi kenyataan kayak gitu kan. Udah dah, nebangin aja. Capek saya ngomong sama kamu. Gimana tuh soal perpustakaannya? Kalau perpustakaan ini gak dijalanin, apa nasib anak desa kita? Kan jadi semuanya bodoh-bodoh seperti kamu itu. Yaudah, kita ntar coba bicarain sama ibu aja. Yaudah, udah siap. Pergi yuk. Ayo. Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia matahari. Syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Walau makan susah, walau hirup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Oh ku bahagia. Siapa sini? Aduh. Turun. Iya, saya turun. Aduh. Kalau jatuhin kayu, hati-hati dong. Sakit nih. Maaf, aku gak sengaja. Maaf. Sakit tahu. Tapi kan aku gak sengaja. Ya udah, sekarang mau apa? Ah, udah. Anak tukang kayu diladenin. Ah, dasar anak tani. Mak, aku mau berangkat cari kayu dulu. Udah, hati-hati sana. Berangkat ya, Nek. Hati-hati. Itu kan anaknya kemarin. Masuk yuk. Pokoknya aku harus sekolah. Kalau aku gak sekolah, bagaimana dengan cita-citaku? Ah, habis ini ke rumah ibu guru ah. Ah, itu masih ada gurunya. Bu. Bu. Ada apa? Boleh kalau kamu mau benar-benar sekolah. Benar, Bu. Iya. Jadi aku besok boleh-boleh sekolah dong? Iya, boleh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa,
warnai bintang di jiwa. Aku harus ke sekolah, walaupun ibu gak mengizinkanku. Tapi aku gak punya buku. Buku, uang. Ini pasti uang. Bukan. Kalau ini pasti. Cukup gak ya untuk beli buku? Coba dulu lah. Aman ibu di rumah. Akhirnya aku punya buku. Wah, aku besok siap sekolah. Tapi ketahuan gak ya? Keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Tujuan bukan utama. Yang utama adalah prosesnya. Kita hidup mencari bahagia. Harta dunia kendaraannya, bahan bakarnya budi pekerti. Waktunya aku sekolah. Aku siap sekolah. Siapa sekarang yang mengerjakan soal ini? Coba kamu sikat. Saya bu. Ya. Ya ini benar, jawabannya jadi seperti ini ya. Paling dia cari muka tuh. Muka nih. Anak baru aja, sok tahu. Cukup sekian pelajaran hari ini, jangan lupa belajar di rumah ya. Yeah. Siap gerak, doa mulai. Bismi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekarang kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Kok sore banget? Itu, Mak. Cari kayu sambil main. Anu apaan? Ini mak, cuma buku. Ya udah mak, aku mau ke kamar dulu. Capek juga ya, pulang sekolah langsung cari kayu. Lega banget nih. Sebenarnya itu cita-citamu itu apa toh? Sebenarnya aku ingin jadi orang besar dan ingin merubah desa ini, Mak. Udah, mulai besok kamu boleh sekolah. Bener, Mak.
Iya. Makasih ya, Mak. Ainya udah nih, Mak. Ya. Itu, kamu mau ikut sekolah saya? Emangnya kenapa? Saya gak terima. Makanya, lain kali jangan nantain saya. Nah itu tempatnya, ayo. Yuk kita naik. Yuk. Ayo. Tolong. Ya, Kiram. Aduh. Gimana tempatnya? Asik gak? Ini sih lebih asik. Yuk kita belajar. Ayo. Kan katanya kamu ngajak sini mau belajar. Ya iyalah. Belajar apa ya? Matematika sulit. Ah. On what? Solusi. Pasti bagus nih. Lam, pinjam ibunya dong. Pinjam yang mana? Yang itu tuh, yang matematika. Emang kamu bisa matematika? Ya, coba aja. Ini fisika. Sulit-sulit banget nih kalau ini. Mudah. Dan bahasa Inggris nih. Lam, kamu udah pernah baca buku ini gak? Aku gak mau. Males. Emang kamu pelajaran buku kelas berapa itu? Ini kelas 3. Kelas 3 apa? SD. Kalau saya sudah MTS. Karena saya mau jadi orang hebat. Lanjut saja. Kamu kan mau belajar MTS. Harus tahu buku SD dulu dong. Ya enggak, langsung aja. DPRD.
dan pemuda aktor utama. Ah, korupsi matematika, Inggris. Itu sebetulnya musuh aku banget tuh. Kamu sih jadi anak malas banget kayak aku dong, rajin. Aku tuh sukanya yang sosial. Matematika pun saya pelajarin. Kalau sosial itu kan banyak yang suka di dunia. Apalagi iya. IPA. Tapi kan sosial pun harus juga tahu matematika dong. Ya enggak, you need to nature in danger. Danger itu apa sih? Apa? Danger. Danger itu kan yang buat candelan kayak ini. Itu hanger, goblok. Oh, hanger. Iya bu, saya belum bisa. Tolong banget sih kamu, itu aja nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Ya udah, sekarang boleh berkemas-kemas, jangan lupa belajar di rumah ya. Ya bu. Jadi itu panjangnya 12 dong, Bu. Yuk sekarang dicoba. Paling pemanfaatan zat anti hama
Iya, ini katanya penting juga tuh. Sebenarnya itu alam itu dengan apa yang dia inginkan. Tapi semuanya tadi dua kudu itu dong, Pak, yang mana? Itu gue lihat tuh, udah lupa ada kudu tuh. Iya. Ada kudu hutannya. Tapi gundul tapi tetap indah. Apalagi kalau tidak gundul ya, pasti lebih indah. Iya benar dan menarik. Kalau nanti besar, aku akan berterbangan di atas alam ini, biar alam tidak rusak seperti sekarang. Aku cinta alam. Apaan ya tuh? Tahu. Mungkin bapak kamu yang suka nebang kayu. Terus jangan ngira dong. Tapi kenyataan kayak gitu kan. Udah dah, nebangin aja. Capek saya ngomong sama kamu. Gimana tuh soal perpustakaannya? Kalau perpustakaan ini gak dijalanin, apa nasib anak desa kita? Kan jadi semuanya bodoh-bodoh seperti kamu itu. Udah, kita ntar coba bicarain sama ibu guru aja. Ya udah siap. Pergi yuk. Ayo. Tahu nih. Mungkin sebenarnya lagi ya, Lam. Ya, mungkin. Mana ya? Lam, apa ini lah alamatnya, Lam? Lam, cepetan. Tungguin. Wah, beneran ini. Wah. Tunggu apa lagi? Yang mana ya? Kita kan mulai buka perpustakaan malam ya. Iya. Tapi apa ada yang ikut kita buka ini ya? Ya kita harus optimis aja. Lam, ada itu ada anak-anak. Oh iya, kita ajak aja yuk. Yuk. Anak-anak, ikut kami belajar. Wah, apaan tuh? Apa? Dia suruh belajar. Kita belajar. Ayo. Ayo, cepat. Wah, belajar apaan tuh, Kak? Banyak deh. Mau belajar membaca, berhitung, menulis. Banyak sekali. Pokoknya ikut kita deh. Iya. Yuk. Ayo. Apaan ini, Kak? Ini buku-buku untuk kita belajar ya. Iya. Keras ya, Kak? Enggak, kok. Saya bantuin. Iya, makasih. Udah pada bisa belum? Belum. Ya, sekarang kita ulangi lagi ya. Ya. Di awal. A. Kamu bisa? Sudah kamu coba. Sudah, diulangi lagi. Rasa syukur ini karena bersamamu juga boleh dilupakan. Walau makan susah, walau berusaha. Capek gak? Ada yang bisa nyanyi gak? Ya udah. Bersamamu juga susah dilupakan. Oh ku bahagia. Oh ku bahagia. We'll be right back.
rasa syukur ini karena ber-